Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pengharapanku.
ku berharap hanya kepadamu ku sembah kau Allahku Tuhan dan Rajaku. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya kasihi jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citralen, dan seluruh cabang di Surabaya. Kiranya damai sejahtera Allah atas hidup saudara sekalian. Di tengah-tengah suasana COVID-19, kita tetap memandang Tuhan dan belajar kebenaran Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Allah, sekaligus persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon Bapa memberi hikmat kepada anak-Mu yang berbicara ini. Kiranya Bapa menaruh perkataan Bapa, perkataan yang hebat dan luar biasa, agar anak-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran yang murni kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu, Bapa.
Amin. Saudaraku sekalian, tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya, saya mengingatkan saudara bahwa manusia itu makhluk kekal. Harus diingat bahwa kita makhluk yang memiliki kesadaran abadi. Jadi walaupun tubuh kita mati, fisik kita dikubur, tetapi kesadaran kita itu kekal, saudaraku. Jadi ketika manusia meninggal dunia, tubuh kita ini mati, roh kita dibawa ke satu tempat yang disebut Hades. Ini sebuah tempat yang menampung roh-roh orang meninggal sebelum dibangkitkan. Yang di dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai intermediate state, tempat penampungan sementara. Memang ini hanya istilah, saudaraku. Tetapi itulah sesungguhnya Hades. Atau dalam bahasa Ibrani-nya Sheol. Orang yang meninggal itu ada di Hades. Sambil menunggu saat di mana manusia dibangkitkan. Dan saudaraku sekalian, setelah kebangkitan itulah, maka ada pemisahan. Ada orang-orang atau manusia-manusia yang akan dibawa kepada kemuliaan kekal, tetapi juga ada yang akan dibuang ke dalam kehinaan kekal. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Daniel, saudaraku. Daniel pasal 12. Firman Tuhan mengatakan, dan banyak orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya berharap saudara memiliki kegentaran terhadap realitas ini. Sebab banyak orang yang tidak memikirkan dengan benar, tidak memikirkan secara proporsional kedahsyatan kekekalan ini. Sehingga apa yang dilakukan dalam hidup tidak seimbang dengan kenyataan kekekalan yang akan dihadapinya. Hidupnya dihabiskan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Hidupnya dihabiskan untuk karir. Hidupnya dihabiskan untuk gelar, pangkat, kedudukan. Yang semua itu hanya sementara. Tidak seimbang dengan kenyataan kekekalan yang akan dia hadapi. Tidak seimbang dengan kenyataan yang manusia akan hadapi, yaitu kekekalan. Bukan tidak boleh karir, bukan tidak boleh bisnis, bukan tidak boleh memiliki kedudukan, pangkat, gelar, dan semua keberhasilan karir. Justru mestinya orang percaya memiliki keberhasilan di sini. Memaksimalkan potensi, bekerja keras,
Karena itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Tuhan. Atau bentuk nyata dari pengabdian kita kepada Tuhan. Tetapi tujuan hidup kita bukanlah suksesnya karir. Bukanlah banyaknya harta, tingginya pangkat, banyaknya gelar, luasnya kekuasaan. Bukan itu tujuan kita. Tujuan hidup orang percaya hanya satu sebenarnya. Mempersiapkan diri layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ini yang harus mencengkeram jiwa kita, saudaraku. Harus mencengkeram jiwa kita. Inilah yang mestinya menyita pikiran dan seluruh hidup kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu, apakah itu studi, karir, rumah tangga, bisnis, dan lain sebagainya. Semua itu sebagai ekspresi atau wujud pengabdian kita kepada Tuhan yang mana suatu hari kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di bumi ini. Hidup ini tidak gratis, saudaraku. Jangan seperti orang-orang yang tidak berakal. Yang sebenarnya filosofi hidupnya adalah mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itu filosofi hidupnya. Memang tidak diutarakan atau tidak diucapkan dengan kata-kata. Tetapi perilakunya menunjukkan demikian. Dan ini filosofi firasat, maksudnya isyarat hidup, prinsip hidup hewan. Filosofi, naluri dari hewan. Makan, minum, mati. Dan biasanya hewan prinsipnya adalah homo homini lupus. Ya. Bagaimana bisa makan sesamanya? Homo homini lupus artinya manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Dan inilah fakta yang tidak bisa dibantah yang terjadi dan berlangsung di dalam kehidupan. Kita menjadi korbannya, kita juga bisa menjadi pelakunya. Saudara, kita makhluk kekal. Kita bukan hewan. Jangan terbawa oleh filosofi, prinsip, dan naluri hidup manusia di sekitar kita. Mari kita makan minum sebab besok kita mati. Nah, pada dasarnya, banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya telah terpenjara dengan filosofi hidup itu. Karena kurangnya pengertian akan kebenaran, maka mereka tersandera dengan filosofi hidup itu. Ada orang yang tersandera oleh kekayaan, ada orang yang tersandera oleh obsesi berkuasa, ada yang tersandera oleh kehormatan, kebanggaan, bergelar, ada yang terikat dengan libido, seks, yang hidup hari-harinya hanya untuk kepuasan jasmani, fisik. Ini naluri hewan, bukan naluri manusia. Hewan itu bisa hidup dalam siklus habitatnya. Manusia tidak sama dengan hewan. Kalau hewan tidak bisa tidak hidup di dalam lingkaran atau siklus kehidupan sesuai dengan habitatnya dan mereka tidak bisa keluar dari habitat itu. Beda dengan manusia. Manusia memiliki kehendak bebas. Bagaimana manusia
mewarnai, mengelaborasi hidupnya. Dan manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, manusia yang diberi kemampuan untuk mewarnai hidupnya, untuk mengisi hidupnya sesuai dengan maksud tujuan hidup itu diciptakan oleh Allah. Nah inilah saudaraku, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di dalamnya termasuk manusia tidak memiliki pengetahuan yang benar bagaimana menjalani hidup seturut sesuai dengan maksud kehidupan itu diciptakan oleh Allah. Itulah sebabnya ada pelayanan, pelayanan rohani yang adalah pelaksanaan dari amanat agung Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Artinya sama dengan jadikan mereka semua hidup seperti kamu yang sudah menjadi muridku. Kamu yang melihat hidupku, kamu yang mencontoh, meneladani hidupku. Ajar sekarang orang untuk menjalani hidup seperti hidup yang kau jalani, di mana kau telah melihat aku dan menjalani hidup seperti yang kujalani. Itulah sebabnya Paulus bisa berkata, ikutilah teladanku, sama seperti aku ikut teladan Kristus. Hidup kita yang 70 tahun ini, saudara, ini mengerjakan kekekalan. Mengerjakan kehidupan yang tidak terbatas di dalam kekekalan. Kalau Tuhan Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku, Tuhan Yesus mengendaki agar orang percaya memiliki hidup seperti hidup yang dia jalani, yang oleh karenanya Allah Bapa memuliakan dia, yang oleh karenanya Bapa memberi kemuliaan kepadanya. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, kalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji, ya, yang akan diterima bersama dengan Yesus. Hebat toh, luar biasa menerima janji Allah yang diberikan baik kepada Yesus maupun orang percaya yang menderita bersama-sama dengan dia. Saudara, terus terang saudara, saya gelisah. Saya sering upset. Ya. Melihat kenyataan banyak orang Kristen yang tidak menyadari betapa berharganya hidup ini. Kekristenan hanya sekedar menjadi agama, ke gereja hanya karena mau sembuh dari sakit, hanya karena mau mendapatkan jawaban atas pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Tragis, saudaraku, tragis. Sementara gereja-gereja hanya menawarkan berkat-berkat jasmani dari kesembuhan, sukses karir, dan berbagai janji-janji yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, sehingga pemberitaan firmannya sebenarnya tidak beda jauh dengan pemberitaan firman atau khotbah-khotbah dari agama lain dan motivator-motivator. Injil itu berbeda. Intinya Injil itu mengajak kita untuk hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berlarut-larut hidup dengan cara hidup wajar seperti orang-orang di sekitar kita, sampai kita tidak bisa berubah lagi
Saudaraku jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Petaninginden, Manyar, Sukomanunggal, Citralen, dan seluruh cabang di Surabaya. Kita sekarang harus sudah moving to the next level. Bergerak ke level selanjutnya. Kalau dulu orientasi berpikir kita selalu berkat-berkat jasmani, orientasinya hanya mujizat, kesembuhan ilahi. Tetapi sekarang kita harus sudah bisa menerjemahkan Injil yang orisinil di dalam hidup kita. Harus mulai menjadi dewasa yang penekanannya adalah kehidupan Yesus yang kita hidupi. Kalau berbicara mengenai kedahsyatan Allah, jangan lagi selalu dikaitkan dengan berkat jasmani, jangan lagi selalu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi berbicara mengenai kedahsyatan Allah, kita harus kaitkan dengan kedahsyatan kekudusannya. Kedahsyatan keagungan moralnya. Yang itu diteladankan Tuhan Yesus kepada kita. Roh yang lemah lembut, mengasihi musuh, rendah hati, tidak merugikan sesama, tidak menyakiti, bahkan menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, artinya rela mengalah, berkorban bagi orang lain, dan seterusnya. Roh Kudus yang akan pimpin saudara untuk itu. Oleh sebab itu, kita harus punya dua hal. Dua hal. Yang pertama, tekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu dimulai dari pengertian kita mengenai apa yang baik dan buruk. Ya. Dimulai dari pengertian kita apa yang jahat, yang merugikan orang, yang menyakiti orang. Nah, itu pasti kita tahu. Yang begitu itu, hal-hal yang salah tersebut jangan kita lakukan. Dimulai dari hal itu. Lalu selanjutnya Tuhan akan pimpin kita untuk memasuki sebuah kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nanti Tuhan akan bimbing kita untuk memiliki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku, memberi kepada kita sebuah kesempatan di mana manusia dapat sempurna seperti Bapa, Allah Bapa kita, atau serupa dengan Tuhan Yesus, model anak Allah yang harus kita kenakan. Saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam, membuat manusia hanya bisa memilih antara yang jahat dan baik. Dan agama mengajarkan kebaikan. Etika, filsafat-filsafat mengajarkan bagaimana manusia bisa berbuat baik dan memiliki kebaikan. Dan memang agama manapun ya bisa mengantar orang menjadi manusia yang baik. Ya, tentu ini tergantung individu, saudaraku. Ya, tergantung individu. Dalam kenyataan hidup kita melihat, kita menemukan ada orang-orang yang memang benar-benar baik, saudara. Benar-benar baik. Bahkan kebaikannya bisa menakjubkan, saudara. Jadi jangan berpikir picik bahwa hanya orang Kristen yang bisa berbuat baik. Orang non-Kristen pun juga bisa berbuat baik. Orang non-Kristen pun juga bisa berbuat baik. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan,
Dan di dalam keselamatan itu ada fasilitas atau anugerah kasih karunia di mana orang bisa sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kalau dulu manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus hanya memiliki pilihan jahat atau baik. Dua ruangan ini. Sekarang dibuka ruangan yang satu. Sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Nah, kekristenan itu mengantar kita untuk bisa masuk ruangan yang baru itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, firman Tuhan mengatakan yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Kuasa itu exousia, artinya hak. Hak untuk menjadi anak Allah. Diberi hak supaya menjadi anak Allah. Nah, di dalam hak tersebut, orang percaya memiliki Roh Kudus, mendapatkan atau menerima Injil asal dipelajari, dan Allah menggarap orang percaya melalui segala peristiwa hidup untuk bisa mengantarnya kepada kesempurnaan. Sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilah. Itulah tujuan pelayanan, saudaraku. Ini yang harus kita pikirkan menjadi orientasi hidup kita satu-satunya. Adapun masalah-masalah hidup seperti sakit, ekonomi, karir, studi, dan lain-lain, kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh karena sudah ada hukumnya. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan Tuhan ketat dengan hukum ini, yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi jangan mencoba merubah hukum itu. Tidak menjaga kesehatan dengan baik, mau menikmati kesehatan dan kesembuhan. Itu berarti mau melanggar hukum atau tatanan atau order yang Tuhan telah tetapkan. Allah telah tetapkan. Sudah ada tatanannya. Mau sehat, jaga pola hidup, pola makan yang baik. Mau cukup, ya bekerja keras. Mau sukses, giat kerja keras, jujur. Bersosialisasi dengan sesama secara baik. Ada hukum yang memang tidak bisa dilanggar kalau Allah memberi mujizat atau Tuhan membuat mujizat. Itu sebagai tanda. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Terutama mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terutama mereka yang masih membutuhkan bukti. Ini orang-orang Kristen baru atau orang yang belum Kristen. Tetapi kita yang sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita harus memahami yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab, saudara. Jadi kalau kita ke gereja, jika kita sudah dewasa dan mau mengerti, urusan kita adalah bagaimana mendengar firman Tuhan yang menuntun kita, yang mementor kita untuk masuk ruangan baru itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Jangan kita sesat. Jangan orientasi berpikir kita tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang mana Tuhan jelas berkata, Bapakmu sudah tahu kamu membutuhkannya. Duh, kalau Bapak sudah tahu membutuhkan, kenapa mesti kamu minta? Yang ada adalah saudara bekerja keras, bekerja giat, dan bertanggung jawab. Itu yang benar. Nah, menjadi salah ketika gereja seakan-akan menawarkan solusi mudah untuk menyelesaikan pemenuhan kebutuhan jasmani itu. Apakah doa,
kesembuhan, apakah pemutusan kutu-kutu kemiskinan, doa untuk sukses berhasil. Kalau hal ini terjadi atau dilakukan gereja 40-50 tahun yang lalu, Tuhan mentolerir. Betul. 30 tahun yang lalu pun Tuhan masih mentolerir. Mungkin 20 tahun yang lalu Tuhan masih mentolerir sedikit. Tapi sekarang dunia sedang mau tenggelam dalam kehancuran. Orang percaya harus mempersiapkan diri untuk memasuki kekekalan. Maka orang percaya harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dimulai dulu dari hal-hal yang saudara pandang salah atau keliru yang saudara tidak boleh lakukan. Jangan lakukan. Jelas Tuhan mengendaki kita tidak melakukannya. Allah mengendaki demikian itu, saudaraku. Jelas. Lalu nanti saudara akan masuk pada kesempurnaan seiring dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara pahami, seiring dengan kebenaran-kebenaran firman yang merubah cara berpikir saudara, saudara bisa memiliki kepekaan. Memiliki kepekaan, sensitivitas. Sensitif untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah ini, yang Tuhan kehendaki itu ini. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini yang Tuhan kehendaki, saudaraku sekalian. Dan Tuhan akan memberikan kita tuntunan, bimbingan oleh Roh Kudus sampai pada level itu, pencapaian itu. Makanya gereja harus memberitakan Injil, mengajarkan Injil yang murni. Ya, dengan adanya COVID-19 ini, di mana manusia mengalami begitu banyak kesulitan, bahkan ancaman kematian, kita mestinya sadar betapa rentannya hidup ini, betapa fragile-nya hidup ini, fragile, rentan. Ya, tidak bisa kebaktian seperti biasa, berkerumun. Supaya kita tahu bahwa ibadah yang sesungguhnya itu bukan hanya di gereja. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari itu ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Jadi mari kita memeriksa hidup kita. Hidup kita ini sudah bersih, benar atau tidak, atau belum. Pikiran bersih, hati bersih, setiap kata kita itu tidak melukai orang, menjadi berkat. Coba dimulai dari apa yang saudara pandang baik, lakukan itu. Yang jahat jangan lakukan. Terus belajarlah kebenaran firman Tuhan yang mempertajam pikiran kita untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, gereja kita yang namanya gereja suara kebenaran. Maksudnya adalah kebenaran itu yang memerdekakan. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di masa COVID ini kita memiliki kesempatan banyak untuk mendengarkan firman Tuhan ya di YouTube. Kita harus memilih pembicara yang benar. Pembicara yang mendewasakan. Tentu kalau kita ada di GSKI, coba saudara mendengar khotbah saya sebagai ketua sinode. Saudara bisa membuktikan apakah khotbah itu benar atau tidak. Dan pembuktiannya terletak pada kalau saudara mengikuti dengan baik, apakah Anda berubah atau tidak. Perubahan dalam sikap hidup. Itu yang penting. Perubahan dalam sikap hidup. Ini loh yang sangat menentukan, saudara. Apakah kekristenan kita itu benar atau tidak.
Itu yang baru yang pertama loh saudara. Mempersiapkan diri untuk memasuki kekekalan itu. Untuk memiliki kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, saudara. Yang kedua, kita harus tidak terikat dengan dunia ini. Aduh, yang ini berat, saudaraku. Kalau saudara membaca Alkitab, ciri-ciri dari manusia akhir zaman itu cinta uang. Terikat dengan keindahan dunia. Padahal, saudara, kalau seseorang terikat dengan keindahan dunia, itu berarti persahabatan dengan dunia. Dan persahabatan dengan dunia itu permusuhan terhadap Allah. Ngeri. Loh kok kita bisa loh nyaman-nyaman. Saya sendiri memacu diri saya, memacu hidup saya untuk tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat dengan dunia. Saya memacu hidup saya untuk tidak terikat dengan dunia. Benar-benar saudaraku. Saya berjuang untuk itu. Biarpun pendeta juga tidak mudah, saudara. Kita masih punya daging, punya mata. Ya. Tetapi kita bisa bertekad untuk menjadikan Tuhan kebahagiaan kita, kerajaan surga, harapan, sukacita kita satu-satunya. Kita bisa mengarahkan hati kita. Bisa, saudara. Ya, kita bisa mengarahkan. Nah, sering orang tidak mengarahkan dengan benar. Artinya dalam keadaan pasif. Yang penting mengalir saja katanya. Tapi dia tidak sadar dalam keadaan mengalir itu pengaruh dunia mewarnai jiwanya. Cita rasa jiwanya itu perkara-perkara dunia, materialisme, keduniawian. Sampai dia tidak bisa keluar lagi dari belenggu duniawi itu. Dan tidak sedikit orang Kristen yang duniawi sampai tidak bisa keluar dari keduniawiannya. Bahkan, saudaraku, tidak sedikit pendeta yang terikat dengan percintaan dunia, harta dunia. Sampai tidak bisa keluar dari ikatan duniawi itu. Nah, ini tidak mudah karena cara kita melepaskan diri dari ikatan dunia itu, ya satu-satunya adalah Injil Kerajaan Tuhan Yesus yang harus kita pelajari dengan benar, saudaraku sekalian. Ya, Roh Kudus akan tuntun kita, dan kalau orang benar-benar mau belajar, Tuhan bimbing, Tuhan didik, Tuhan tuntun, Tuhan ajar, Tuhan hajar melalui setiap peristiwa hidup yang dialaminya. Tapi kalau orang memang dasarnya tidak mengasihi Tuhan, Allah tidak menggarap. Sebab Allah bekerja dalam segala hal itu, mendatangkan kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah kalau orang sudah terlanjur duniawi, terwarnai oleh percintaan dunia, sampai tidak bisa berubah, habis-habis saudaraku. Ia tidak bisa keluar dari keadaan itu. Mengerikan saudara. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Jangan sampai kita terjebak di situ. Karena dulu juga saya terjebak di situ. Walaupun saya tidak terjebak terlalu dalam. Atau sampai tidak bisa balik. Saya terjebak juga. Tapi saya bisa balik. Dan hari ini saya memilih kerajaan surga. Saya memilih Tuhan. Bertekad. Dengan tekad bulat. Ayo. Kita mau hidup suci, merubah sikap, membangun kebiasaan. Walaupun itu berat sekali. Bukan berat, berat sekali. Tetapi kita memilih, saudaraku, untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian Allah. Dan kita memilih untuk tidak menikmati dunia. Jadi kalau kita diberi Tuhan berkat jasmani, rumah, mobil, dan lain-lain. Ya, kita nikmati. Demi kepentingan kerajaan Allah. Karena rumah kita itu di surga. Kenikmatan kita itu nanti. Jadi bukan berpikir bahwa inilah kesempatan hidup.
Aku harus menikmatinya sebanyak-banyaknya. Membuat hidupku berbunga sebesar-besarnya. Berbunga seindah-indahnya. Bukan. Semua yang kumiliki hari ini, kunikmati dalam batas di mana saya tidak terikat dengan apa yang kunikmati. Dan aku memiliki harapan hanya menikmati Tuhan dan kerajaannya. Makanya saudara, kita harus sediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari minimal 30 menit. Kita harus benar-benar membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu ada. Kita harus benar-benar membuktikan dengan sungguh. Nah, baru kita bisa mengalami kenyataan bahwa kekristenan itu jalan kebenaran yang sejati melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, jangan sampai ya kita binasa. Jangan anggap remeh kekekalan itu. Kekekalan itu mengerikan, saudara. Jangan anggap remeh. Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI Betaninginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya. GSKI Betaninginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya adalah gereja kita yang terakhir. Ibaratnya the last train. Ini adalah kereta api kita yang terakhir. Dan tujuan kita, stasiun kita hanyalah langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Dengan gembala sidang Bapak Pendeta Aswin yang Tuhan telah tunjuk dan pasti ini tidak kebetulan, kita harus dukung. Kita doakan. Ya, melewati begitu banyak pergumulan-pergumulan berat, Tuhan telah menolong kita. Saudaraku, saya tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan ketidakjujuran, tidak kompromi dengan kebengkokan hati. Saya tahu bahwa Tuhan memang menetapkan Pendeta Aswin sebagai gembala sidang GSKI Betaninginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya. This is your last train. Our last train. Ini kereta api kita yang terakhir. Tempat kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau belajar di gereja ini. Belajar mengenal kebenaran, menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Dukung dalam doa gembala sidang saudara dan gembala-gembala atau koordinator-koordinator wilayah masing-masing, doakan. Dan saudara pasti tahu nomor rekening dari gereja kita ini. Sisihkan, bukan sisakan, sisihkan. Agar di tengah COVID, di mana gereja membutuhkan begitu banyak biaya untuk maintenance dan lain-lain, kita dukung, ya. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, memberkati gerejamu, Gereja Suara Kebenaran Injil, Betaninginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya. Jadikan ini tempat kami mengenal Engkau dan dipersiapkan masuk kerajaan surga. Bapa, tolong agar jemaatmu menjadi jemaat yang benar-benar dipersiapkan untuk memasuki kerajaan surga. Kami serahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Aswin. Bapak beri hikmat, marifat, dan tuntunan. Kami serahkan para hamba-hambamu, koordinator-koordinator, di setiap kebaktian ini, Bapa beri hikmat, pencerahan, pembukaan rahasia firman-Mu dan pengertian-pengertian kebenaran, agar mereka menjadi teladan-teladan kehidupan nyata
kehidupan Yesus yang dihidupkan dalam hidup hamba-hambamu ini. Terima kasih, ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, saudaraku, dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku harga semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu.